Halo Mas Bro, selamat datang dan balik lagi di channel gue Nugo Berjalan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini biar kita semangat bikin konten tentang game Total Football Indonesia, cuy. Jadi di video kali ini kita marki cok lagi buat dapetin tentunya kiper nomor 1 di Indonesia saat ini, yaitu Hernando Ari Sukaryadi. Di sini gua udah siapin 14.000 kontrak agen, cuy. Kemarin abis 14.000 juga gak dapet, malah dapet pemain Malaysia, bro. Nah, di video kali ini, apakah dengan modal 14.000 gua bisa dapetin Hernando Ari, coy? Soalnya itu pemain Indonesia yang lumayan langka banget ya, karena hanya tersedia di agen. Tentunya kita harus ngocok gitu, cuy. Gak dikasih gratis, gak ada di event, jadi tentunya limited edition. Anjas. Oke. Seperti biasa, tidak usah lama-lama, kita langsung 1000 kontrak agen langsung ya, 10 kali 10 kali. Biar tingkat kehokiannya lebih meningkat lagi, cuy. Oke, langsung aja kita kocok. Seret. Aduh, Wen, di awal sudah diberikan keampasan. Oke, kita lanjut ngocok. Seret. Seret. Ais, tidak lagi. Seret. Belum ada Black Hawk-nya, bro. 2000 pertama ampas ya, tidak ada Black Hawk-nya. Red card semua, jadi kita langsung kocok lagi. Kocok lagi. Oke, okay. Aduh, dapat pemain Belanda. Tom Haye. Belum ada ya, buat yang kalian yang tanya-tanya, Bang, Tom Haye udah ada belum? Belum, coy. Belum dirilis ya. Kalaupun ada yang punya, mungkin dia anak buahnya Garto. Si Depay nih. Gua kira siapa, bro? Oke, okay, kita lanjut kocokan ke 4.000. Cret. Mkhitaryan. Tidak. Cret. Aduh, gua kira bendera Indonesia, men. Ternyata ada merahnya lagi di bawah. Jadi gagal. Aduh, susah banget ya dapetin Hernando. Langka itu kiper, cuy, sumpah. Padahal buat bukan ngerapihin sih, maksudnya buat ngelengkapin skuad timnas Indonesia gua, bro. Aduh, aing laimer pemain mana, men? Pemain Bayer kah? Gua lupa, cuy. Aduh. Habis berapa ya? Gua lupa. Oh, oke, okay. Sudah habis 4.000. Dapat 2 Black Hawk, Depay, Laimer. Kita langsung ceret lagi, kita kocok lagi, coy. Kita kocok. Gagal, ceret. Kok gua kayak yang kena pemain ini? Hang Hee-chan. Oh iya, bener, low face, bro. Sayang tidak di low face ya. Langsung kocok lagi. 1000 kontak again. Seret. Aduh, gagal lagi, bro. Kocok lagi, bro, jangan lama-lama. Seret. Wih, susah sekali nih pemain Indonesia satu-satunya yang langka kalau menurut gua ya. Karena dapetinnya tidak semudah yang kita bayangkan. Eriksen nih butuh. Wih. Cret. Aduh, Black Hawk deui sih tapi. Back sih. Kemungkinan besar back Prancis. Ah, gak ada yang bagus, bro. Siapa Fafat? Aing mah, bro. Eish, dapat scout bintang 6, coy. Lumayan. Sisa 7.000, langsung aja kita ceret lagi. Slap. Sabit, slap. Aduh. Oke, kita langsung kocok lagi. Cet. Ayo, saya pisan. Susah banget gitu, cuy, dapetin. Udahlah,
pokoknya kalau bendera Spanyol udah pasti gua skip. Udah pasti gua malas juga liatnya, cuy. Karena dipastikan lumayan. Lumayan 86 ternyata ya, bisa gua jual. Sisa 4.000. Ya, tidak berharap lebih karena udah mau habis juga ya agennya. Susah banget dapat pemain Indonesia yang satu itu, bro. Kocok lagi. Serup. Serup. Please dong Indonesia, Indonesia gitu. Indonesia kenapa susah banget, cuy? Itu kiper, balik kiper Italia, bro. Aing mami, pemain antah berantah tidak terkenal pemain mana itu, bro. Jelas debut terakhir gua mau udah pasrah aja karena tidak ada harapan juga. Cet. Ya. Oke, bro. Jadi segitu aja video kocokan kali ini. Berarti total 28.000 ya, sama video gua yang sebelumnya tuh masih gagal dapetin Hernando, cuy. Ya mungkin gua harus ngumpulin sampai 30.000 mungkin ya baru dapet, cuy. Susah banget gitu, cuy, buat dapetin Hernando. Soalnya di market juga nggak ada, cowok. Lu lihat aja di market apakah ada Hernando. Nggak ada, bro. Langka, anjir. Ini emang susah banget sih dapetin Hernando ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Coba kalian komen di bawah yang udah dapat Hernando siapa aja. Gua pengen tahu, cuy. Soalnya masih langka ya buat yang dapetin Hernando. Susah gitu, cuy. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.